Mau apa kau? Jangan kabur kamu, Bobo Boy. Bobo Boy kekuatan api. Hiat. Tembak. Lagi. Rasain tuh. Aduh, panas, panas. Ya ampun, Papa. Aku pulang-pulang kayak gini sih. Udah dibilangin jangan maksa kalau ada manusia. Papa nih gimana? Yes, akhirnya aku selesai berburu. Pengalaman pertama aku berburu, yeay. Heh, anak-anak jangan main di situ. Papa, Mama. Loh, Papa kenapa? Ma, Papa kenapa, Ma? Kemana aja kamu, Nak? Dari tadi Mama tungguin. Papa kamu udah sekarat ini. Hah? Sekarat apa sih maksud Mama? Jangan prank-prank gitu dong, Ma, gak lucu. Kok bisa sih, Ma, Papa sampai kayak gini? Ada apa tadi? Tadi waktu Papa sedang berburu, tiba-tiba Papa diserang sama sekumpulan manusia. Papa, bangun, Pa. Deni sudah pulang, Pa. Ayo cepat, balapan. Yang telat nanti bayar sosisnya, ya. Ih, Boboto cepet banget sih larinya. Tungguin dia. Ira rada duluan juga lagi. Aduh, fix lah ini. Pasti Kia yang bayarin ini. Oh, jelas dong. Pasti kalian yang bayar. Boboto menang. Yuha. Aduh, Kia. Kita ketinggalan loh. Boboto udah di depan itu. Ya ampun. Am, ada sosis, Am. Hah? Sosis di sini jual cilor ya anak-anak ya, nggak ada sosis di sini. Tuh lihat tuh, kalau nggak percaya, cilor kan bukan sosis. Tuh lihat. Waduh, salah dong. Ya udah deh, pesen cilornya 2 tusuk. Oke, okay, cilornya 2 tusuk ya, sebentar. Nah. Ya ampun, aduh sakit semua badan aku. Mama, Ganesh, ya ampun. Aduh, sakit semua badan Papa. Mama, apa ada obat yang bisa buat Papa pulih lagi nggak, Ma? Ada sebenarnya, tapi apa kamu bisa? Soalnya kamu harus mengambil hati dari seseorang yang sangat kuat, mempunyai 5 elemen. Kalau gitu berarti Bobo Boy dong, Ma. Apa deh, demi Papa, Ganesh bakalan cari Bobo Boy. Kalau gitu Ganesh hati-hati ya, jangan sampai Ganesh juga kalah sama Bobo Boy. Semangat demi Papa. Oke, Ma, doain Ganesh ya. Ganesh, hati-hati ya. Wih, enak nih bakso. Ya harus pedes-pedes nih, biar makin endul. Aduh, kok kayak ada yang ngomongin aku ya? Aduh, sakitnya. Mana itu Bobo itu? Mana dia? Biar aku habisin dia, aku ambil hatinya buat Papa. Gara-gara para manusia kalian, pokoknya kalian harus hancur. Akhirnya aku menemukan kamu, Bobo Boy. Jangan lari kamu. Wah, pergi dari sini. Jangan kejar aku. Mau apa kau? Iya. Jangan kabur kamu, Bobo Boy. Bobo Boy kekuatan api. Hiat. Tembak. Lagi, rasain tuh. Aduh, panas, panas. Aduh, ini harus pede pura tuh. Akhirnya udah hilangnya api. Coba lagi, aku bisa hilangin api kamu kok. Coba lagi. Wah, nantangin ya. Ya, kok api aku? Ya, aduh, gawat. Udah kekuatannya gak ada ya, udah kehabisannya.
sekarang giliran aku. Ampun, jangan. Wah. Purara. Wah. Aduh, aku kok di sini makin lama makin lemas ya dalam kurungan ini. Oh, kamu belum tahu ya? Udah jelas dong, perangkap aku ini untuk mengambil semua energi yang ada di dalam diri kamu dan energi kehidupan kamu. Sebentar lagi kamu akan meninggal. Yes, aku bisa nyelamatin papa. Iya, terus hubungannya nyelamatin papa kamu sama nangkap aku itu apa coba? Heh, berisik. Gak usah suka campur. Udah, kamu tuh meninggal aja. Cepat. Jangan ditahan-tahan, aduh. Eh, Kia Rara, itu Boboiboy, teman Boboto. Heh, kamu penyihir jahat. Heh, bocah-bocah jangan sok ikut campur deh. Pergi sana, ini urusan orang dewasa. Aku tembak kamu dengan api ya. Ya. Kekuatan penghenti waktu. Wah, panas. Awas ya kamu. Eh, kok aku gak bisa gerak ke sana ke sini sih? Wah, panas. Kia, Boboto, cepat selamatkan Boboiboy. Rara udah gak sanggup lagi nih. Boboto, cepat. Iya, Kia Rara, makasih banyak. Oke, aku sudah selamatkan. Kabur, lari cepat. Woi, kalian mau lari kemana? Boboiboy, awas ya kamu. Ya ampun, Boboto. Boboiboy kenapa? Sebentar, Boboto periksa dulu. Kenapa ya, Boboiboy? Ternyata dia keracunan. Jadi gimana dong, Boboto bisa nyelamatin dia? Sepertinya Boboto kekurangan bahan-bahan untuk ramuan penyembuh racun. Gimana ya? Apa bisa kalian ambilkan? Boleh, biar kami ambilkan kalau gitu. Oke, kalau gitu biar aku tuliskan resepnya dan diambilnya di mana. Oke, Boboto, kami berangkat ya. Ya ampun. Kita harus ke kaki gunung habis itu. Dasar kurang ajar para bocah-bocah tadi. Padahal aku udah nangkap Boboiboy. Ayo cepat, kita harus ke kaki gunung. Eh, kok kayaknya ada suara penyihir ya? Di mana kalian para bocil? Boboiboy! Wah, kurang ajar kalian. Awas saja kalau sampai ketemu. Tuh kan bener, ayo cepat sembunyi di bunga-bunga ini, Rara. Untung aja. Ya ampun, sampai menggigil Rara dibuatnya. Untung aja kita gak ketahuan. Bener sih, kayak kita gak ketahuan sama penyihir itu. Tapi kayak kita ketahuan sama tukang kebun ini deh. Wah, ternyata kalian yang merusak bungaku ya. Sini kalian. Kan bener. Kabur.